saya Muhammad Hasbi Fakhran dari Wajab Kota Bogor. Di sini saya akan menanyakan seorang relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apa yang kakak lakukan di sini? Kalau sini kami membantu pencarian orang yang tertimbun kelongsoran di Selasa malam. Dan bagaimana kondisi keadaan sekarang? Alhamdulillah sekarang korban semua sudah diketemukan tadi pukul 1 atau 13.30. Setelah itu korban 2 orang atas nama Ibu Yuli dan anak bernama Muhammad Yusuf usia 8 tahun. Sekarang 8 bulan. Dan sekarang korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Bogor. Kira-kira berapa mayat yang ditemukan? Dari hari kemarin dan tadi jam 1:30 atau 13.30 sudah 4 mayat yang tertimbun. Memang menurut warga yang kemarin itu bahwa korban itu ada 4 yang tertimbun yang belum ditemukan. Alhamdulillah tadi korban semua sudah ditemukan. Keadaan meninggal dunia. Apakah sekarang sudah selesai? Untuk tadi pukul 14:15 dinyatakan pencarian orang tertimbun longsor dinyatakan ditutup atau selesai. Nanti untuk para rumah dan lainnya nanti urusan pemerintah Kota Bogor. Kami dari tim SAR gabungan selesai penanganan atau mengevakuasi pencarian korban tertimbun itu. Pengungsi ini sekarang dialihkan ke sekolah SMP Negeri 9. Jadi semua pengungsi yang selamat dan yang ada korban yang luka-luka sekarang diungsikan ke SMP Negeri 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramjadiatullah dan di sebelah saya ada dengan Bapak siapa? Sudarma. Untuk sekarang di sini Bapak sebagai saya sebagai paspornya kerja penghubung dari Kementerian Sosial ya. Dan di sini sehari masak itu bisa berapa porsi sih? Kalau sehari masak kita itu sampai dengan catatan dari awal 1.500 porsi. Jadi 3 kali makan ya, pagi, siang, dan sore. Ya, kita mulai dari jam 5 sampai akhir nanti kuit-kuit siapan jam 10 malam. Karena pada dasarnya kita juga melayani dari pengungsi, bukan pengungsi, baik itu dia ingin ada air panasnya, untuk minum. Jadi kita juga siapin dengan dapur airnya di sini, selain di bawah kita siapin di pos evakuasi pencarian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Rido. Kali ini saya berada di Bogor Run 10 km. Nah, di sebelah saya sini sudah ada salah satu panitianya. Boleh Ibu perkenalan diri dulu, nama siapa? Oke, Rido. Nama saya Sabrita Ariana. Di sini saya race director atau direktur pengelolaan kota ini. Nah, nih gimana Ibu pesan kesannya tentang kegiatan ini, Bu? Ini adalah kegiatan yang kita eksekusi untuk Bogor, diinisiasi oleh Pemkot Jabar, berkolaborasi dengan Pemkot Bogor, dan idearan saya sebagai idearan di sini sebagai pengelola race ini. Sejauh ini kerjasamanya sangat bagus antara seluruh pimpinan daerah di Bogor, wali kota, dan di Polres. Di dalamnya juga ada Dishub, Satpol PP, TNI Polri, dan lain-lain, sehingga tadi pelari mendapatkan kesan yang sangat positif. Iya, mudah-mudahan. Terus harapan ke depannya Ibu tentang kegiatan ini gimana, Ibu? Harapannya adalah masyarakat Bogor itu nampaknya sudah
sudah sangat memahami arti kegiatan hidup sehat malam hari. Jadi tadi sambutannya luar biasa. Sebenarnya ke depan mudah-mudahan masyarakat lebih banyak lagi yang berpartisipasi, membuat Bogor makin keren sebagai city. Ya, cukup sekian wawancaranya kali ini. Saya Rido, pamit diri dan salam pramuka. Oke, dua cewek.